Sementara itu, bakal calon presiden dari Partai Nasdem, Anies Baswedan, menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1445 Hijriah di Pantai Parangkusuma Parangtritis, Yogyakarta. Ia menyaksikan pergelaran wayang kulit semalam suntuk dengan dalang Ki Anom Suroto dari Solo dengan lakon Anoman Obong. Sebelum pergelaran wayang kulit dimulai, Anies Baswedan memberikan sambutan singkat di hadapan masyarakat sekitar. Usai sambutan, Anies Baswedan diminta menyerahkan wayang kulit Anoman kepada dalang Ki Anom Suroto sebagai tanda pergelaran wayang kulit dengan lakon Anoman Obong dimulai. Ini saya akan ikut menyaksikan pagelaran wayang kulit yang akan nanti di dengan dalang Ki Anom Suroto. Jadi Parangtritis, Parangkusumo itu adalah pantai masa kecil saya. Ketika saya sekolah di sini, itu kalau kita jalan-jalan ya ke Parangkusumo, Parangtritis. Kita sering kemah di Parangtritis. Kalau Parangkusumo, kalau ada acara-acara seperti ini, kalau libur, kalau untuk kegiatan wisata banyaknya Parangtritis, tapi kalau kegiatan-kegiatan kebudayaan banyaknya di Parangkusumo. Nah, malam hari ini saya bersyukur sekali bisa kembali ke Parangkusumo, tadi sempat ke Parangtritis, bersama-sama dengan masyarakat menyongsong tahun baru, yang kami berharap insya Allah di tahun baru ini lebih banyak lagi kebaruan, rezeki bertambah, amin, dimudahkan dalam semua urusannya, amin, dan harapannya kita bisa lebih keras lagi, amin, untuk kemajuan bagi bangsa, bagi, amin, negara, dan bagi tiap-tiap keluarga. Amin.